حي القيوم وأتوب إليه. علمنا وشيخنا الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين ودهر الدهر. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه: waktu pemudanya Rasulullah. Nah, jadi kita menceritakan tentang Rasulullah ketika pemuda. Semalam Rasulullah masih kanak-kanak. Ini pemuda. Satu, Rasulullah tiada pernah membuka aurat kecuali sekali waktu gotong royong mengangkat batu-batu untuk membangun Baitullah. Itu pun suruhan pamannya Abbas, karena maras dengan Muhammad yang mengangkat batu di bahunya tiada pakai lapik kain, sedangkan pemuda-pemuda yang lainnya memakai tapih menjadi lapik bahunya. Nah, jadi nomor satu nyarinya, Rasulullah tiada pernah membuka aurat. Hatta lawan bini pun Rasulullah kada pernah membuka aurat. Jadi bahasa kitanya, bini Nabi pun kada pernah melihati kemaluan Nabi. Inilah, bini Nabi pun kada pernah melihati kemaluan Nabi. Bah, kaya apa jar Nabi jima? Hanya Nabi jima pakai apa ngarannya bahasa kitanya nih, pakai selimut. Itu nah kada nang apa kada nang betelanjang bulat tak kada. Jadi aurat itu ada dua, al auratu auratani. Aurat itu ada dua, ada ngarannya aurat sugro, ada ngarannya aurat kubro. Ada aurat nang kecil, ada aurat nang besar. Cuma ngaran aurat ini bahasa Arab, bahasa kitanya itu an-naqsu, kekurangan. Jadi orang nang membuka aurat sama hukumnya membuka kekurangan. Jadi babinian nang mana membuka aurat itu sama hukumnya inya membuka kekurangan inya sorangan. Inya sama hukumnya menghinakan dirinya sorangan. Itu karena dalam bahasa Arab aurat itu artinya aib atau kekurangan. Terbuka aib, supan kita ih terbuka aib. Kaita ta. Berarti terbuka aurat pun kita harusnya supan juga. Bukan nangnya ada wah ini tuh membuka aurat itu adalah seni jar. Seni dipadahkannya seni membuka aurat, padahal buka aurat itu sama membuka kekurangan. Nah, jadi aurat itu ada dua, ada sugro. Napa aurat sugro? Aurat sugro itu ya tempaha, nih batang paha. Ada juga aurat kubro. Napa aurat kubro? Kemaluan muka, kemaluan belakang. Jadi kemaluan muka tuh kubro tuh, kobra anilah ya lah. Nah, itu tuh aurat nang besar. Nah, ada pun kemaluan kubro, yaitu tadi kemaluan muka, kemaluan belakang. Burit lawan kemaluan muka jakarne itu ittifaq ulama seberatan memadahkan bahwa itu aurat. Ulama mana aja pasti memadahkan itu aurat. Ini kisah aurat lalakian nih lah. Adapun nang aurat sugro, yaitu apa tadi, batang paha. Nah, itu ada khilafiyah di antara ulama, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada nang memadahkan batang paha itu aurat, ada nang memadahkan batang paha itu kada aurat. Bilanya nang memadahkan batang paha itu aurat, berarti bila tak buka batang paha berdosa.
Bila memadahkan batang paha itu kada aurat, berarti tak buka batang paha, kada berdosa berarti tak. Nah, amun madhab kita Imam Syafi'i, ini madhab kita nih lah, itu aurat lalakian yang mulai lutut sampai pusat. Berarti mulai lutut sampai pusat, batang paha tak buat. Berarti batang paha itu termasuk aurat menurut Imam Syafi'i. Adapun menurut Imam Ahmad bin Hambal, babuhan Hambali, itu paha kada aurat. Jadi pendapat Ahmad bin Hambal, paha kada aurat. Berarti babuhan madhab Ahmad bin Hambal atau madhab Hambali itu terbuka batang paha kada berdosa. Nah itu tetapi mun kita tadi napa berdosa. Nah tetapi perbedaan pendapat ulama itu ikhtilafu ummati rahmatun. Ikhtilaf umatku, berbeda ulama-ulama yang ada di umatku itu adalah rahmat. Ujar Imam Syafi'i, aurat itu termasuk batang paha itu termasuk aurat. Ujar Imam Ahmad bin Hambal, batang paha kada aurat. Kan ikhtilaf ngarannya nih, berbeda pendapat ngarannya nih, itu rahmat. Dan kita Imam Syafi'i pun sewaktu-waktu bisa bertaklid kepada Imam Ahmad bin Hambal. Nah ini ulun melajari malam ini, beurut nang kada berdosa. Terkadang kita bisa terpakai madhab Hambali nih, apabila waktu berurut. Ulun rasa kada pernah nalah tadapati tukang urut nang meurut di salawar. Kada pernah. Otomatis kita pasti napa yo? Bebuka salawar. Ya tinggal becawatan aja lah kita. Bepulas itu sini kada gampangan meurut. Oke, kita pakai selawar napa ngarannya selawar nang lintuhut ketika selintuhut. Cuma bisa juga tertarik kena. Entah tukang urut hendak melihati uratnya kah. Nah, jadi ketika berurut kita napa yuk? Sahjaku bertaklid kepada madhab Imam Ahmad bin Hambal. Nah, kayak itu tah. Amun kita kada bertaklid itu tak ungkai batang paha berdosa tah. Jadi sahjaku bertaklid kepada madhab Imam Ahmad bin Hambal. Nah kita kan pakai terkadang waktu berurutan nih. Nah itu cucuk aja pian nih lah orang bahari memadahkan selawar katuk itu. Selawar NU, selawar NU, NU itu kan Syafi'i nih, madhab Syafi'i nih. Karena karena bebuhan Imam Syafi'i memadahkan aurat itu sampai lutut, sampai lintuhut. Sedangkan selawar katuk, tahu juga kan ini selawar katuk. Selawar katuk itu kan sampai lintuhut. Ya selawar bebuhan NU, ya jadi orang napa selawar katuk itu selawar NU. Apalagi bahari pian, selawar katuk itu ada nang diolah daripada kain bakas gelapung lah. Nang bertulisan 50 kilo, maka tukang jahit bisa benar pulang mandak 50 kilonya tuh pas di tangah. Mak ada gampangan bisi bini bongol-bongol pintar pulang. Umpah malam pertama pepacul tapih lagi yalah kelihatan selawar katuk meluncat nang bini. Buka wadah mintuha. Napa aja mintuha? Kayak apa aja ulun hendak tahan 50 kilo. Kada kesandangan gitu lah. Nah, padahal sekadar tulisan di gantung muaranya bininya bongol-bongol pintar juga nih lah. Nang tukang jahit pulang bilang Raja Bore juga pulang napa? Maanak 50 kilonya tuh pas nang di tempat situnya tuh. Ada gembangan. Jangannya dihilangi ya malah nang 50 kilonya itu tuh. Ini ada kalau nih anu nih malam isuk-isuk lah. Mana haul Datu Taneran nih kalau ada salah lah. Isuk kalau ada salah tanggal 3 tuh. Isuk tanggal berapa? Hari tanggal 2 isuk tanggal 3 berarti tuh isuk tuh haul Datu Taneran. Jadi ada manakib Datu Taneran tuh pian. Apabila mandi di sungai, di antara manakib sidin adalah sidin tuh jer bila mandi di sungai itu pasti pakai selawar katuk. Jadi Datu Taneran itu kada ada nang mandi di sungai itu baca cawatan tuh kada ada. Pakai selawar katuk dan baju kaos pulang. Kenanakan pian ke kolam renang ujar ulun apa ayo silakan ke kolam renang tapi pakai selawar panjang lawan pakai baju. Jangan bekunyung kada sing bajuan. Kenapa? Anu jar tatutupe jar aurat jar pusat tatutupe. Oke, waktu karing. Bilanya basah napa yo?
barat kalau lah selawar tu bilangnya bahasa tu kan barat, ya nang taluloynya kelihatan pusat, berdosa. Nah itu tahu membuka aurat tu kan berdosa tah. Nah jadi jilulung kananakan toko kolam renang, ayah silahkan ke kolam renang, tetapi napa pakai selawar selawar panjang tadi menutup aurat tah, dan pakai baju supaya jangan kelihatan aurat ketika apa banyu bersentuhan dengan kain basahnya barat, lalu terbuka apa nyangarannya pusat nayalah. Ada nang betakon menutup aurat nijer nang tuhakah nang anum kah? Ngaran menutup aurat ini nang tuha iya jua, nang anum iya jua, lalakian tuha iya, lalak bebinian tuha iya. Ini ada pian bebinian dah anu mandi di batang nilah. Jadi bebinian mandi di batang, lalu guru jadi nang kaya itu kisahnya tah, ke kampung orang jadi nilah guru nih ke kampung orang. Guru nang pakai sahata. Jadi ujar Zidin, kebetulan di rumah orang tuh kadeda, apa ngarannya kadeda WC, kadeda kamar mandi di rumah, lalu ke WC itu ke batang, mandi di batang. Nah sekalinya turun nih, ngaran awak riket nih, bakas perjalanan jauh. Jadi turun ke batang, sekalinya terdapat nini-nini tuha. Sekalinya nini tuha itu mamanya panitia masjid. Biasanya nih lah mamanya panitia masjid. Jadi ujar nini tuha tadi mendengar, ini kan guru cagar baca ramah nih malamnya nih. Anu guru-guru ujar, aku nang tuhan ini jar, wajiblah menutup aurat. Ujar nang guru, nyata ya wajib. Bujur, siapa nang hendak lawan aku nang tuha? Nah, ya kalah. Siapa nang hendak lawan aku nang tuhan ini? Ujar guru, anoniai likul lisa kitotin la kitotun, likul lisa kitotin la kitotun. Setiap nang gugur pasti ada nang menjatuh. Seburuk-buruknya buah tah, seburuk-buruknya apa ngarannya nih, seburuk-buruknya apa tengarannya tah, bilanya anu tuh kalak tah, sau kah, seburuk-buruknya sau pasti ada nang menjatuh. Kada pamadahkan pian buruk ya Allah. Nah itu tah, cuma seburuk-buruknya sau pasti ada nang menjatuh. Inya pian nya kaidah urang sugih nih lah, kaidah urang sugih tah. Asal nyaman biar larang. Nah tuh kaidah urang sugih tah. Kada apa-apa jar larang asal nyaman. Nya ada kaidah urang susah pulang napa? Kaidah pondokan nih, biar murah asal terasai. Wadai waktu panas-panas harganya 2000, hakon aja mah hadangin nang dingin asal harganya 1000. Ya Allah, ini pondokan nih, kaidah pondokan nih lah. Itu tah. Wadai 1500 di pondok, wadai 1500 bilanya kada habis diobral jadi 1000, hakon aja mah hadangin tengah malam. Asal terasai ya Allah. Nah itu tak, mun orang sugih kada apa-apa larang asal panas-panas. Nah itu tak, amun pondokan tadi biar murah asal terasai ya. Nah itu tak, biar murah asal terasai. Artinya napa? Seburuk-buruk buah ada jana menjatuh. Kayak itu jua bini apa nini nang tuha, bebinian nang tuha, tetap wajib menutup aurat. Kenapa? Ya ada jua nah handak, ada jua pasangannya kena. Nah itu tak. Nah paham ya lebihan lah. Nah jadi barangkali tuh nang mana rumah di sungai, cuma di sini kada dapang rumah di sungai lah. Nang mandi di sungai gitu tuh, itu mun kawa ada napa? Ada batang gasan bebinian khusus, ada batang gasan lalakian. Jadi lalakian kada bercampur mandi lawan bebinian. Ada ini lalakian mandi bercampur lawan bebinian, ya nang dihadangi kuitan meninggal jam hanya tuntung mandi lalakian. Kenapa melihat acil bokosok benar? Ya Allah, ada gampangan nang pakai tapih, napa ngalnya tapih di dada kah? Atas bawah bokosok benar sih, ya nang pondokan kada sing rantian tuh melihat kah? Nah jadi ada WC bebinian, ada WC lalakian, bahkan WC bebinian tuh pulang alangkah bagusnya napa di kandang pulang supaya jangan kelihatan orang nih aurat bini nih, aurat anak nih. Nah itu duitnya kada ada guru aja boko kumpulan sekampungan. Barangnya belelang enggak napa kah ya Allah, tablik akbar kah maulah WC ya Allah. Nah itu abang duitnya kada ada. Ada orang bekisah pian abah guru sekumpul.
Abah guru sokumbul sidin ceramah kemana kah? Nah jadi jir waktu berceramah itu melewati sungai. Nah sidin tuh pin waktu melewati sungai tah. Nah mulai nang naik kolotok tah sampai sampai ke tempat anu kayak ini pun. Betundok, ba'ano apa ngaranya ba'ano apa ngaranya ini? Surban sambil bertasbih sallallahu alaihi wasallam kada melihat kanan kiri. Amun kita telah bilanya terlalu telewati sungai ada orang mandi mau pelingau tah. Nah itu pelingau tah kayak pondokan nih lah bermotor misalnya ada warung napakah ngarannya tuh ya Allah. Itu pelingau mata tah ba'ano ke kanan ba'ano ke kiri meintai-intai tuh adakah jahang gitu tah. Mun abah guru sokumpul nah apiknya orang nah sallallahu alaihi wasallam melewati sungai sejen tak kenapa indah talihati aurat orang nah itu. Nah kemudian pulang napa lagi jar cuma di dalam kitab itu la aurata baina zaujaini jar di dalam kitab telah tidak ada aurat di antara dua laki bini apa itu jadi betilanjang mulut kada bapa sebenarnya tah tidak ada aurat di antara dua laki bini cuma amun kita di rumah ya alangkah bagusnya tak kita menutup aurat juga kenapa jadi menutup aurat juga karena ada anak di rumah nah jangan sampai anak kita terlihati aurat kita nah itu adalah lawan juga nih bila kita bawa masuk ke WC nih masuk ke WC ya kalau padahal kan nang di rumah tuh paling bini anak jadi mun kawa kita masuk WC itu dasar besondok WC telah dasar besondok sekalipun misalnya nang di rumah tuh anak lawan bini ya juga orang lain kadeda kenapa karena kalau pena anak bener ya masuk amun nang bini sorang duduk misalnya di WC ya kalah kada besondok bini masuk kada apa nya la aurata tadi ya lah atau bini behera laki masuk kada apa nyala aurata tadi kalau pena anak bener ya masuk ya amun sudah ya kalah kenapa karena lawan anak itu tetap aurat ada orang pian orang setruk jadi nang anak ini bakti bana lawan kuitan jadi ujian nang kuitan laki tadi aku hendak behera nah jadi ujian nang anak anja bahi ulun membasuhi kada apa bahi ayu ja ulun rela ulun membasuhi kada ja sidin mama ikam aja kenapa sakalinya lawan anak tu aurat lawan bini kenapa kah kada aurat nah itu tah lawan mahir ja juga betilanjang lawan bini ya Allah nah itu tuh ulang lah kada jar jangan lawan ikam lawan mama ikam aja kan kiwakan mama ikam jar nah itu tah nah kemudian pulang nah itu jadi nah abahnya tadi masuk WC jangan kada besondok tadi nah ini gasan nak anak pulang adakah kanak-kanakan di sini nih nah gasan kanak-kanakan pulang lah ada tiga waktu kamar kuitan tuh jangan dimasuki pulang ini nih jangan asal masuk juga kamar kuitan udah juga jar sekalinya kuitan nang waktu bakayu nah Allah kayak itu kah jadi ada tiga waktu nang kananak itu jangan masuk ke kamar kuitan nih nang kananakan nih lah jangan masuk ke kamar kuitan nomor satu jadi bahkan ada orang kabakiau jangan dimasuki nah, itu pian pada hita anak pian tak ulun memadai anak ulun juga tak nomor satu habis sembahyang isya nggak ada ritual khusus ya Allah nah itu tak itu nomor satu nomor dua sebelum sembahyang subuh nah itu tak sebelum sembahyang subuh nomor tiga ketika guring qailulah sebelum johor tak itu anak jangan masuk ke kamar kuitan jadi ada batasan itu anak tak kenapa lagi orang lain menyelonong masuk ke kamar orang ya Allah assalamualaikum kada nah begini orang lain makanya aja bila orang lain tuh apa assalamualaikum dulu beketok dulu dan bahkan beketoknya pulang jangan di muka lawang kenapa karena mun di muka lawang kalau pena kelihatan nang di dalam rumah sedangkan di dalam rumah barangkali kada menutup aurat kita tak ada bekerudung barangkali nah itu jadi adab mengetok rumah orang tuh pulang jangan di muka lawang nah itu jadi assalamualaikum jangan di muka lawang nah itu. Nah kemudian kenapa lagi ya kecuali sekali waktu gotong royong mengangkat batu untuk membangun Baitullah Rasulullah 4 juni waktu pemuda gotong royong
Itu pun suruhan pamannya Abbas. Rasulullah betapi anu ujar Abbas, ija'al, bahasa Arabnya lah, ija'al izaraka ala raqabatik ala atikika, jadi akan tuna tapi ikam tuna atas pinggulu ikam. Jadi tapi itu anu di pinggulu supaya napa yo, supaya menyahan batuk ada sakit kan kayak itu telah. Jadi anu paman nabinya antara nabi lawan Sayyiduna Abbas itu kalau kada salah itu amun kada 3 tahun 4 tahun bedanya talon nabi. Jadi model kayak kakak adinya yang ngarannya. Tapi paman, paman anom kan ngarannya nih. Paman anom. Lain paman bujang lain ya lah. Paman anom ngarannya antara nabi lawan Sayyiduna Abbas itu sekitar 4 atau 3 tahun kada ingat, kada ingat lagi dah. Cuma sekitar itu. Kada tuha benar Sayyiduna Abbas itu kada tuha benar lawan Rasulullah dibanding Rasulullah. Nah jadi ujar paman Sidin, ada riwayat juga ngarang riwayat nih lah nang mengesahkan nih banyak. Ada juga memadahkan Abu Thalib. Paman Nabi Abu Thalib, ujar Abu Thalib, anu Muhammad andak tuh anu apa ngarannya nih? Tapi ikam di leher ada memadahkan juga di kepala supaya mengangkat batu tuh nah kada lingsak bahu ikam, supaya mengangkat batu tuh kada berdarah bahu ikam. Nah itu dah. Itu tadi paman menyuruh karena maras ya lah. Sedangkan pemuda-pemuda yang lain memakai tapihnya menjadi lapik bahunya. Pemuda yang lain itu memakai tapih mamano membuka aurat bagi kita. Manakala memperbuat suruhan pamannya maka mendengar nabi akan suara. Ada suara ustur aurataka. Suaranya nang kayak itu. Tutupi aurat ikam. Suaranya nang kayak itu telah tutupi aurat ikam. Lalu Rasulullah pingsan. Nah, jadi nabi itu bisa aja pingsan. Nang kada boleh itu napa junun kah? Gila. Nah, itu nang kada boleh nabi itu kada boleh gila ya lah. Mun pingsan bisa. Karena limpat mah malu liwar takutannya ada teguran kah itu tak ada teguran. Umbah nabi pingsan sambungannya di kitab tuh pian. Umbah nabi pingsan ujar nabi beucap nih bangun nih lah bangun nih. Setelah bangun tuh dari pingsan nabi beucap izari 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 izari. Tapi ulun mana? Tapi ulun mana? Tapi ulun mana? Tapi ulun mana? Ya nang ujar Abbas napa masya anuka ya Muhammad. Kenapa ikam jadi pingsan Muhammad? Ujar Sayyidina Abbas dah. Nah itu nomor 1. Nomor 2 pulang. Allah bencikan di hati Rasulullah akan menyembah berhala. Kada hendak menyembah berhala dan lagu-lagu jahiliyah. Kada hendak juga mendengar lagu-lagu jahiliyah dan perbuatan yang tiada bagus seperti berjudi. Allah bencikan di hati Rasulullah tuh berjudi padahal itu tuh zaman-zamannya nang maksiat itu merajalela tak? Mabuk-mabukan, kencan sama perempuan halat. Bepacaran kaya kita baju jalanan. Duh, wah ini pakai Honda. Berarti dulu pakai onta tuh berarti ya walah. Nah itu adalah kencannya pakai onta nih lah. Nah, kan dulu kan wah ini kan pakai Honda alat transportasinya dah. Ya nang berjalanan tuh membawa anak orang. Mama biniannya merestui pulang. Atau napa abah babiniannya merestui pulang. Nah itu ngarannya napa? Dayus ngarannya tah. Kada masuk surga nang dayus. Dayus itu kadeda rasa cemburu anak seorang dijapai orang. Kadeda rasa cemburu anak seorang dibawa orang berjalan bahkan menelponi anu jar anu nak mengiwa anak pulang ya kalau nah, itu adalah nak jar kawanilah anu jar pacar ikam di rumah aku kadedaan jar nah ya Allah menyuruh akan pulang langsung pejing ya Allah ada gembangan. Nah, maadu kah antara kuitan telah maadu anak bermaksiat. Nah itu dayus sengarannya dah. Lain nusyus itu bebinian nang durhaka lawan laki itu nusyus sengarannya. Yalah. Lain ucus sepeda pulang. Yalah. Nah itu jadi dayus itu kuitan kada rasa cemburu atau laki. Anu bini sorang dilihati orang, bini sorang dipandiri orang, nang laki kada tahu-tahu napa-napa. Ayo jasitu jika kada bapak ikam menjapai biniku kada bapak.
Itu ngarannya deyus ngarannya. Nang bini dilihati orang, ya kalau dirayu-rayu orang. Nah itu deyus ngarannya ta. Nauzubillahi min dalik kita. Kencan sama perempuan halak. Nang kada halal berjalanan berduaan ya Allah. Dan lainnya. Sekolah kada, duit-duitan makam habis. Pernah Rasulullah menghadiri acara pengantenan dan memakai musik-musik. Sangatnya di pengantenan tuh bermusik. Jadi mulai bahari leh. Anu, bilanya pengantenan tuh ada musik dan lagu-lagu. Tetapi Rasulullah tertidur sampai orang selesai. Nabi teguring. Ujar Nabi napa? Pajalas tuh. Jadi ketika Nabi sampai di pengantenan, sangatnya di pengantenan situ ada nang musik-musik tadi, lagu-lagu tadi. Ujar Nabi pajalas tuh. Lalu aku duduk, anduru ilaihim, aku memandang. Sakalinya napa? Model telinga Rasulullah ini kada mendengar lawan musiknya, ditolongi Tuhan. Bilanya kita nih lah berniat meninggalkan maksiat, itu dasar ditolongi Tuhan. Kita tekad hati aku kada handak maksiat, itu dasar ditolongi Tuhan kita untuk kada bermaksiat. Kananakan ya kalah nang remajaan nih, aku kada handak lagi bapacaran. Niatakan nang kaita tanah asalnya bapacaran, aku kada handak lagi bapacaran. Ulun yakin ditolongi Tuhan kena kaya apa acaranya. Itu ditolongi Tuhan asal ada niat dari kita. Nabi memang Allah Ta'ala bencikan di hati Nabi mendengar nang musik-musik tadi. Ya jen Nabi, aku duduk, aku lihati nang pengantenan tadi. Sekalinya napa telinga tutup, model tertutup kada mendengar. Ya nah, aku teguring jen Nabi. Ini dasar berarti Allah Ta'ala menjagai Rasulullah. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah nang melajari aku adab, Allah nang memelihara lawan Rasulullah. Ya nang maksum ngarannya telah Nabi itu kan maksum, adapun wali napa mahfuz ngarannya inilah. Dipelihara sebelum jadi nabi. Ini kan sebelum jadi nabi masih pemuda dah gini. Al ismah qoblar risalah dilalatun alal ismah ba'dar risalah. Artinya dipelihara sebelum jadi rasul. Nah berarti sebelum jadi rasul aja dipelihara, sesudah jadi rasul pun berarti dipelihara juga. Sebelum jadi rasul aja dipelihara, sesudah jadi rasul pun dipelihara juga. Ini pondokan-pondokan nih lah. Itu sebelum tamat sekolah aja jadi rebutan bebinian di kampung. Ya kalah kayak itu. Napa lagi umbah tamat bolang genal pulang bah, ada kembangan ya kalah rebutan. Nah itu teh. Siapa nang merebutakan peninian? Handak mengawinakan lawan cucu sidin. Nah itu tuh kisahnya tuh lah. Sebelum tamat bah rebutan ya lah. Magine sesudah tamat magine rebutan. Cuma ada juga terkadang kekawanan tuh bagasan umbah waktu aliyah jir banyak bener bebinian handak umbah tamat aliyah kada sing handakan bebinian jir. Nah, ada juga nang kayak itu pulang tuh lah. Nah kemudian memang dipelihara. Nah kita berdoa mudahan kita termasuk orang nang dipelihara Tuhan nih. Nah itu tuh lah. Apa jar hammat bihi wa hamma biha kayak itu kala hammat bihi wa hamma biha. Julaikha ada perasaan hendak lawan Nabi Yusuf, hammat bihi. Julaikha ada perasaan hendak lawan Nabi Yusuf, Nabi Yusuf pun ada juga perasaan hendak lawan Julaikha. Orang normal, lelaki yang normal melihat babinian nang bungas bahandak. Jadi Julaiha hendak lawan Nabi Yusuf, Nabi Yusuf pun sebenarnya hendak juga lawan Julaiha. Laula apa tuh di dalam surah Yusuf, laula arra'a burhana rabbih gajar. Kena buka pulang nih lah surah Yusuf nih. Jakahnya kada melihat kekuasaan Allah. Ya nang ujian Nabi Yusuf napa inni akhafullah. Aku takutan lawan Tuhan. Padahal sebenarnya Nabi Yusuf hendak juga lawan Julaiha, Julaiha hendak juga lawan Nabi Yusuf. Cuma karena melihat kekuasaan Allah, pertolongan Allah, ya nang ujian Nabi Yusuf inni akhafullah, aku takutan lawan Tuhan. Nah itu memang ditolongi Tuhan nih lah. Apa kisah Abah Guru Sekumpul kah? Dibawai oleh keluarga sidin. Ulun kada ingat keluarga tu antah napalah paranahnya nih. Nah jadi dibawai oleh keluarga untuk menonton bioskop. Nonton bioskop. Jadi di pasar Martapura tuh dulu ada bioskop. Jadi nonton bioskop. Padahal nih menolaknya sudah. Nini Sidin, Nini Salabiah nih lah. Menolak juga.
Cuma ngaran keluarga tadi membawai kada nyamannya, ayo aja bawa sakalinya sampai pian ke bioskop konslet kada menyala. Ngaran kada menyala jadi orang-orang liburannya nah kada kawaya nonton bioskop. Kada jadi padahal masuk sudah nukar tiket sudah kada jadi. Sakalinya beberapa hari tadangar bioskopnya kebakaran. Itu tadi bioskopnya kebakaran. Itu barangkali pertolongan Allah di situ, tahu ulun yakin di situ ada pertolongan Allah, sidin dipelihara Tuhan. Buktinya tang padahal bioskopnya mau aja sakanya pas sidin masuk mati lampu. Kamu ada gambangan? Itu nang kisah nomor 1. Kisah nomor 2 pulang dibawain ini sidin nih ngaran sayang lawan cucu dibawain melihat layar tancap di pasar, di lapangan, entah di pasar entah di lapangan lah. Jadi melihatnya, jadi jesiden pelem King Kong kalau kada salah tah. Jadi pelemnya tuh King Kongnya sudah keluar, hendak main sudah keluar sudah King Kongnya. Sakalinya napa? Japai bawah selawar basah, basah selawar, cium bau hancing. Ya nang bekesah lawan ni selawar ulun basah nih bawah hancing. Kenapa? Ikam kenapa kami? Kada urang nang di atas tu nah mengalir bajunya ke bawah. Ya Allah, nang di atas tu napa kami? Sakanya entah tak kami kan nang di atasnya barangkali tempatnya tu mereng. Jadi nang di atas tu kami mengalir ke selawar sidin ke tapi sidin. Ya nang napa bulikan akhirnya ham kada jadi pulang nonton lapak layar. Layar tancap pertolongan Tuhan yo walaupun tadi berupa apa? Banyak kami tadi ya oleh itu pertolongan Tuhan juga. Anu nang babujangan nih handap kepada lawan anak orang kada diterima anak orang mencari pacar. Nah kepada lawan anak orang I love you ya oleh itu telah I love you nih lah I love you nih I love you. Kada diherani orang barangkali itu pertolongan Allah di situ. Allah hendak menjaga akan. Ujar Tuhan nih amun diterimanya. Amun diterimanya ya nang acayan ngarana ta. Ya nang napa kada fokus lagi belajar. Melihat kitab rasa melihat muha inya. Ya tapi napa ada pertolongan Tuhan tadi. Kada diterima bebiniannya. Bahkan napa ujar bebiniannya mun pian handak lawan urun nah becaramin dulu ujar ya Allah. Ham itu ta kasar bener nih lah. Kasar bener. Nampang seorang bersepeda mengejar orang nang pakai Mercy ya Allah. Lelaki ini bersepeda bebini yang pakai Mercy nah mengejar kada kota kejar lah. Kau aja jadi pelem-pelem tuh pelem ya Allah. Nah itu telah di pelem-pelem kau aja jangan mengarasin ya lah. Nah sudah. Jadi ada juga di antaranya apa tadi Rasulullah mengantuk teguring Nabi harap ada terdengar musik tadi. Allah Ta'ala peliharakan lain kita umbah dengar musik caget telinga umbah pengajian menguap ya Allah. Nah itu beda nih lah. Nah itu gula batu naum kah ngarangnya nih gula batu naum itu kan mengantuk mengalahkan guring-guring itu mengalahkan. Nah itu syagolatna amwaluna wa ahluna ya tapi bilanya ada orang guring di majelis telah husnudzon aja tah. Apalagi majelis habis subuh barangkali nya bisi anak begadang yang ngarankan anak nih pian terkadang jam 2 bangun tuh kenapa anu menangis ya nang kuitannya bergantian antara lalakian lawan babinian antara abah lawan mama bergantian. Nah itu jadi umbah pengajian subuh misalnya ngantuk gitu syagolat na amwaluna wa ahluna nih lah. Nah kemudian ulang apa lagi jarah cuma ada amalan pian dah supaya jangan bermaksiat supaya kita cangkal beramal beribadat. Dua buting je amalannya ini ulun dapat dari guru juga pulang nih lah. Dua buting amalannya nomor 1 banyaki membaca solawat. Guru jar kayak apa ulun ni jar apa ngarannya hendak menghindari maksiat ni kada kawa enggak tegawi tarus. Guru kayak apa ulun ni supaya cangkal beramal beibadah. Nah, jawabannya ujar guru 2. Nomor 1 banyak yang membaca solawat. Nomor 2 membaca wirdul latif pulang. Jadi guru nang kita belajar nih, itu jadi akan guru mursyid kita. Nah, adapun solawat dan wirdul latif itu jadi akan murabbi kita. Jadi guru nang pengajian di majelis itu mursyid. Nah, solawat dan wirdul latif itu murabbi gabungakan jadi apa? Murabbi mursyid ngarannya. Amun nang kita mencari guru murabbi mursyid itu ngalih benar pian cariannya.
Ulun je betakun lawan guru-guru. Kayak apa guruna merobi mursyidnya? Apakah kita kah minta bimbing lawan sidin? Guru-guru bimbing akan ulun yang ulun angkat menjadi murabbi mursyid ulun. Kada kawa lain. Nya ada je kena penyebab-penyebabnya kita tuh ditamukan dengan guru nang bujur-bujur menjadi murabbi mursyid. Bahkan guru nang melajari 10 tahun pun belum tentu itu murabbi mursyid kita. Terkadang berdapat sekali dua kali haro itu murabbi mursyid kita, terkadang bisa. Nah itu kan. Amun bepadah aja sidin guru bimbing akan ulun. Itu kena timbul ada hawa nafsu pulang aja sidin enggak cetah. Jadi murabbi mursyid itu ada aja kena terdapat cara-caranya tuh Allah Ta'ala nang menentukan. Cuma sementara kita belum dapat, jadikan guru nang pengajian kita, guru nang di kelas itu menjadi mursyid. Nah kemudian solawat kita, widul latif kita, jadi akan murabbi itu kena nang membimbing ruh kita kena. As-salatu ala nabi taqumu maqamal murabbi. As-salatu ala nabi taqumu maqamal murabbi. Salawat kepada Nabi Muhammad itu menempati tempat murabbi, membimbing ruh kita kena. Ya nang hati ini pena koler lagi maksiat. Asalnya ketujuh benar maksiat, cuma gara-gara ketujuh orang bemaulitan, umpat jua bemaulitan, baca widul latif habis subuh asbah tu, habis asar atau sore amsa itu baca widul latif itu kena nang membimbing akan ruh kita kena. Nah itu. Nah sudah. Terakhir nomor tiga nih lah. Rasulullah pemuda yang pintar dan bijaksana. Pernah orang Arab hampir bakalahian bahasa Banjar nih lah. Di antara mereka setelah membangun Baitullah lalu berebut meletakkan Hajarul Aswad. Lalu bermusyawarah mereka dengan siapa orang yang awal-awal nampak di Gunung Safa, ia yang meletakkannya. Maka ternyata Rasulullah yang nampak. Al-Amin, gelar Nabi waktu itu. Lalu Rasulullah membuka pakaian dan meletakkan batu di atasnya. Lalu Rasulullah menyuruh pemuka kabilah Arab mengangkatnya dengan ujung-ujung itu pakaian. Setelah sampai, lalu Rasulullah yang meletakkan Hajarul Aswad pada tempatnya. Sejak itu Rasulullah digelar dengan Al-Amin. Nah ini kisah meletakkan Hajarul Aswad. Jadi Hajarul Aswad itu dahulu putih warnanya telah Hajarul Aswad. Bahkan ngarannya itu bukan Hajar Aswad, dulu ngarannya Hajarul Jannah, batu surga, karena Nabi Adam yang membawa mulai surga. Tapi setelah diciumi oleh manusia, menyerap dosa-dosa manusia, ya nang hirang akhirnya, ya nang Hajarul Aswad ngarannya nih lah. Nah jadi waktu itu renovasi Baitullah, otomatis kan ketika merenovasi Baitullah, itu Hajar Aswad dipindah dulu. Dipindah umbah tuntung hanyar diandak, cuma waktu handak maandak ini bakal lahian bubuhan kabilah suku. Ujan nang seikong aku nang maandak, ujan nang seikong aku nang maandak, ujan nang seikong aku nang hampir bakal lahian. Jadi ujar nang ketua-ketua suku, amun kita nang kaini kita bisa perang saudara nang kaini. Bapang napa kaini aja sudah nah. Siapa nang apa timbul di Gunung Safa, naik ke Gunung Safa, nampak di Gunung Safa, inya nang meletakkan. Jadi masing-masing pian melihat siapa nang ada di Gunung Safa tu, siapa sakanya nampaklah Rasulullah, datanglah Rasulullah naik ke Gunung Safa, melihat oh Muhammad, dia nang gembira seberataan tak, karena memang orang tu yakin pang dengan Nabi Muhammad. Jadi Abu Jahal kada beriman lawan Nabi itu bukan kada percaya, tetapi ada perasaan tadi, amun aku beriman karena timbul aku kada ada pengikut. Nah ini pang nang maulah Abu Jahal kada beriman, bukan kada percaya bebuhan Abu Jahal Abu Lahab tu, bukan kada percaya, percaya lawan Nabi, cuma kada beriman takutan kalau pena amplok tebagi. Nah itu dah takutan kalau pena orang kada hormat lagi lawan seorang, seorang pang hormat lawan Muhammad, lalu orang kada hormat lagi lawan seorang, padahal kada nang kaya itu Sayyidina Abu Bakar mengikut lawan Nabi. Sayyidina Sayyidina Abu Bakar dimuliakan orang berkat mengikut Rasulullah. Sangkaan Abu Jahal, amun aku mengikut Muhammad kena orang kada hormat lagi lawan aku kena. Itu sangkaan Abu Jahal, sangkaan nang salah. Nah jadi
datangnya Nabi pada karena ikam Muhammad teh nang geusan angkat ya nang diampar Nabi teh ada madahkan pakaian ada madahkan selendang diangkat Nabi batu ujar Nabi kaini jenah masing-masing daripada pemuka-pemuka Quraisy pemuka-pemuka kabilah Arab masing-masing mengangkat selendang nih nih jadi seberataan tuh pin orang besepuluh misalnya 10 kabilah 10 ikung orang tak mengangkat nang selendang tadi himong seberataan artinya apa aku seberataan kita seberataan kawa mengangkat batu Hajarul Aswad sampai ke tempatnya ya nang napa Nabi pulang nang meletakkannya. Nah itu ta akhirnya Rasulullah itu digelar dengan Al-Amin. Nah barangkali Nabi SAW sampaikan salah hilapnya minta ampun, minta halal, minta ridho dunia akhirat mudahan ada berkahnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diumumkan insyaallah malam Sabtu akan datang kita membaca manaqib Siti Khadijah. Amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala sayidina Muhammad amin wa ala alihi wa sahbihi yaumiddin Allahumma ij'alna min khawasil mahbubina laka bi khair wa radd muhabbibana ila sayyidi makhluqatika fi afiyatin dama ya rabbil alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin min ta'ammun min tahdar min ridha dunya akhirah taqabbalallahu minkum.